Makin siang, perut makin terasa lapar ya. Karena Tiang masih punya banyak stok buah gatep, jadi ada baiknya kita ajak Pak Putu untuk membuat jaje alias kue dari tanaman khas Nusantara ini. Baik Pak Putu, kalau cuma potong-memotong itu mudah. Apapun yang bisa bikin perut kenyang, pasti Tiang lakukan. Oh iya, kami akan membuat jaje paes. Jadi selain gayam, kita juga membutuhkan singkong sebagai bahan tambahan dan perekat adonan. Tapi tenang, urusan ubi kayu ini dibereskan oleh Pak Putu. Langsung niki Tiang getap dipotong. Tiang ya, kulak. Ya. Oh, okay. Nah, ada lagi satu bagian dari pohon gayam yang bisa dijadikan bahan masakan sekaligus obat. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kulitnya. Seperti yang Pak Putu bilang, dulunya para orang tua biasa menjadikan kulit batang gayam sebagai obat sakit perut alias diare. Bagian kulit batang gayam ini cukup keras dan mengandung banyak getah berwarna merah dan rasanya pahit. Oh iya, adonan jaje paes yang dibuat Pak Putu ternyata sederhana saja. Hanya perlu mencampurkan parutan singkong dengan potongan buah gayam, ditambah garam. Setelah rata, barulah kita bisa menambahkan pewarna alami dari kulit batang gayam ini. Begini caranya, cukup remas kulit batang gayam yang sudah kutumbuk ini. Aduk-aduk dengan adonan jajenya. Nah, batang gayam yang sudah dimemarkan ini tinggal direbus untuk mengambil sarinya. Rebusnya sekitar 10 menit. Sementara menunggu air rebusannya mendidih, Tiang bisa bantu Pak Putu membungkus adonan jaje yang sudah dibuat. Ambil sedikit adonan jaje dan letakkan di tengah daun pisang, kemudian dipipihkan dan ditambahkan gula sebagai pemanis. Barulah kemudian kedua ujung daunnya ditutup dan disemat lidi biar adonannya tidak keluar. Mudah kan? Silahkan dicoba. Satu adonan bisa dapat banyak bungkusan jaje paes. Itu artinya kita bisa makan besar. Kalau semua adonan sudah dibungkus, berarti tugas kita tinggal membakarnya sampai matang. Jaje paes gayam ini memang dimasak dengan cara dibakar sehingga kue yang didapat lebih padat dan kering. Tentu saja, aroma jaje pun akan semakin harum karena pembungkusnya adalah daun pisang. Selama dibakar, bungkusan jaje harus tetap dibolak-balik agar masaknya merata. Ini dia, jaje paes gayam hasil masakan kami kali ini.